Kita sambut Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Infrastruktur merupakan syarat dan fondasi bagi negara kita ini untuk maju. Infrastruktur yang baik itu akan membuat kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Saya perkirakan Solo, Jakarta, atau Jakarta-Solo itu hanya 6 jam. Sehingga kawasan-kawasan yang terlewati oleh jalan tol ini juga ikut berkembang. Anak-anak sekolah atau ibu-ibu mau ke pasar harus muter 5 kilo. Setelah ada jembatan gantung, menjadi hanya 10 menit dari desa menuju ke desa yang lain menuju ke pasar. Ke depan, kita akan masuk kepada pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran.